yang ngatakan Allah di atas? Allah yang ngatakan dia di atas. Ana mengimani Allah di atas. Karena yang ngatakan Allah di atas itu Allah, bukan ana. Antum salah paham. Buat tuduhan aja ana bilang. Karena Allah yang ngatakan dia di atas. Ana mengimani apa yang dikatakan Allah. Ente indah, itu aja bedanya kita ana bilang. Coba tengok orang berdoa begini, mesti angkat tangan ke atas. Mana ada orang doa keliling, ya Allah, ya Rahman. Kenapa doa gitu? Allah ada di mana-mana. Tak ada. Oh, kalau gitu Allah punya tempat. Iya, tapi Allah tidak bergantung pada tempatnya. Kedua, tempat Allah tak sama tempat makhluk. Kalau kita katakan babi punya kandang tak? Kita punya rumah tak? Sama tak rumah kita dengan kandang babi? Tak, sama-sama makhluk, tempatnya kita tak mau disamakan. Lalu bagaimana kita ingin nyamakan tempat kita dengan Allah? Allah katakan dia punya tangan, kita imani. Kalau orang katakan batu sama dengan kita, siapa yang katakan sama? Ente aja nganggap sama, kita tak nganggap sama, berbeda. Sesuai keagungan besaran Allah,